Bagaimana hukum alkohol sebagai alat steril, sebagai pencampur makanan dan sebagainya alkohol ya ini ini mungkin terakhir ya alkohol ya. Jadi alkohol pertama ini banyak yang salah paham ya. Alkohol ini banyak yang salah paham. Jadi teman-teman di kimia pasti paham ya. Teman-teman di kimia atau dan sebagainya banyak yang salah paham ya. Alkohol ini bukan homer ya banyak yang salah paham. Kita tidak kita tidak menyalahkan yang memberikan fatwa karena memang info yang sampai ke mereka demikian. Karena dalam ilmu usul fikih, ilmu kaidah fikih yang mengatakan al-hukmu ala syai'in far'un an Ya, fatwa atau hukum terhadap sesuatu itu sesuai dengan gambaran orang yang memberikan fatwa. Kalau informasi yang sampai di pemberi fatwa salah, fatwanya juga salah, bukan ustadznya, bukan ulamanya yang salah. Nah, sehingga karena informasi yang salah mengenai alkohol, inilah salah fatwanya, kurang tepat fatwanya ya. Yang benar alkohol ini bukan khamar. Ya, teman-teman kimia pasti tahu. Ya, teman-teman kimia dan sebagainya pasti tahu. Yang pertama alkohol ini nama gugus. Benar tidak? Alkohol ini nama gugus. Oleh karena itu ada metanol, ada etanol dan sebagainya. Pertama nama gugus. Ya. Termasuk etam, termasuk al, go, termasuk golongan alkohol ini apa? Spiritus. Spiritus ini termasuk golongan alkohol enggak? Yang belajar kimia. Masuk. Spiritus itu alkohol. Nah, sekarang spiritus ini diminum mabuk atau mati? Hah? Memabukkan enggak? Enggak. Itu pertama. Jadi alkohol ini bukan homer. Bukan alkohol, bukan homer. Pertama begitu. Yang kedua, ada alkohol. Gugus yang kedua, alkohol banyak jenisnya. Ada yang metanol, ada yang etanol. Metanol ini untuk alat-alat bahan. Nah, untuk minuman etanol dan etanol pun banyak macamnya ada etanol denat untuk parfum, ada etanol ini untuk obat, ada etanol ini untuk konsumsi makanan, macam-macam etanol, ya. Jadi macam-macam etanol, ya. Nah, nah kalau etanolnya obat itu bukan alkohol, bukan alkohol buat bukan alkohol buat dicampurkan buat minuman, bukan. Begitu juga alkohol alkohol denat buat parfum, beda dengan yang dicampurkan dengan minuman, sehingga alkohol bukan homer. Kemudian, yang terakhir, yang paling penting, ini mungkin kata kuncinya: bedakan antara alkohol dan minuman beralkohol. Jadi, tolong dibedakan apa? Bedakan antara alkohol dan minuman beralkohol yang bikin mabuk. Minuman beralkohol, ya, artinya minuman diracik sedemikian rupa dengan kadar alkohol sekian sehingga menyebabkan ma mabuk. Kalau alkoholnya bukan Homer, paham ya? makanan ditambah sedikit ditambah sedemikian rupa dengan alkohol dosis sekian dosis sekian sehingga bikin ma mabuk ya oleh karena itu tape itu ada alkoholnya tidak bikin mabuk jadi bedakan antara minuman beralkohol dengan alkohol ini bedakan ya minuman beralkohol yang haram minuman beralkohol ya dengan kadar sekian oleh karena itu teman-teman biar -teman kesehatan teman-teman di kesehatan ada ya kan di rumah sakit kita ada kan alkohol 70%, alkohol 80, 90%. 90% yang kencang untuk bersihin darah, bersihin apa? 70% untuk jaringan, bersihin jaringan. Alkohol 70% coba deh di rumah sakit ada tuh tulisannya alkohol 70%, alkohol 80 Ini kalau diminum mati atau mabuk? Ya, jadi bukan homer. Jadi ini yang benar tentang alkohol sekali lagi, alkohol bukan homer. Yang homer adalah minuman beralkohol sehingga ini banyak yang kan apa ya banyak yang tidak mau pakai parfumul alkohol tidak mau pakai ini haram haram hammer ini tidak tepat dan kita tidak salahkan karena tidak tahu faktanya dan tidak tahu kenyataan sebenarnya tidak ada yang salah tinggal kita sampaikan fakta yang benar